Halo Ki, aku cuma mau ngabarin nih. Aku akhirnya keterima di UI. Seneng banget akhirnya bisa keterima di UI. Ya, aku cuma mau ngabarin itu aja sih. Nanti kalau kamu udah gak sibuk, hubungin aku lagi ya. Love you. Akhirnya, dia udah keterima di kampus yang dia mau. Dia udah senang, dia udah jauh dari aku. Capek kayak gini terus, gak tahan sama perlakuannya. Aku cuma mau bebas dari semua ini. Ayo, Ki. Ki, apa kabar? Udah lama banget lo gak ketemu. Baik. Kenapa sih lo? Kok tiba-tiba diem aja gitu? Gak apa-apa. Alah, bohong deh pasti nih. Gak mungkin kalau gak apa-apa kalau misal lo diem aja. Gimana ya? Fahri. Kenapa lagi dia? Sekarang dia udah keterima di universitas yang dia mau. Sekarang juga kita jauh-jauhan. Tapi giliran kita jauh-jauhan gini, dia baru nyariin gue. Kemarin waktu kita deket, dia kemana? Nonton sama cewek lain. Jalan sama cewek lain. Kasar ke gue. Marah-marah ke gue. Capek lah Ras, gue diginiin terus. Ya udahlah Ki. Lo tahu kan, dia emang kayak gitu orangnya. Putusin aja lah. Kasihan tau lo kayak gini terus. Lo tuh harus bahagia juga, Ki. Ya gimana ya, Ras? Gue udah nyaman sama dia. Mending lo sama temen gue aja, namanya Evan. Tau gak sih lo, kemarin gue bisa ditawarin mini. Gue bisa take video gitu buat acara kampus gue. Terus di sana tuh rame banget. Apa kan? Memang dia bukan yang terbaik buatku? Sorry, Iki ya? Iya. Kenalin, gue Evan, temannya Hai, Saras. Iki. By the way, aku udah mesen makan lu? Udah tadi. Wah, yaudah gue mesen ya? Iya. Mas? Saya mau mesen nasi goreng chicken katsu satu, sama es teh manis satu ya, Mas? Kasih. Iya. Iya. Gimana? Kok bisa kenal Saras? Iya, kebetulan gue kuliah, terus satu jurusan itu sama dia. Oh iya? Seru dong tapi kuliah sama dia. Seru. Lo kenal dari mana? Gue dulu tinggal satu kompleks sama dia, terus kita juga satu SMA. Kasih. Ki, gimana lo sama cowok lo? Apa udah jadi mantan? Aduh, kayaknya jangan dulu dibahas ya, Van. Mending kita makan dulu. Di sini kita cabut, gimana? Oh, bagus tuh. Jadi, makan dulu. Selamat makan. Ya. Ternyata dia asik. Kupukin juga. Apa seharusnya gue sama dia ya? Hai Ki, yuk jalan. Hai Van. Hai.
Gimana? Lama nunggunya? Enggak kok, baru. Jadi sebenarnya gini, Ki. Ku pengen ngomong suatu deh ke lo. Tentang apaan? Jadi kita kan udah lama deketnya. Jadi lo merasa sesuatu gak sih di antara kita? Kenapa tuh? Jadi gini, Ki. Gue tuh sebenarnya udah nyaman banget sama lo, Ki. Tapi gak apa-apa kan kalau gue ngomong jujur kayak gini? Gak apa-apa, Van. Makasih lo udah mau jujur sama gue. Iya dong. Gue bakal selalu jujur kok sama lo. Halo. Halo, Ki. Ini aku Fahri. Kamu nelfon dari mana? Aku pakai HP orang. HP aku rusak tadi kecemplung kamar mandi. Kamar mandi? Ya, gitu deh panjang ceritanya. Cuma bilang kok aku kangen sama kamu. Iya aku juga. Kamu nanti bisa jemput aku nggak di stasiun? Iya bisa. Ya tadi tuh aku. Aku pergi dulu ya. Bal, gue mau cerita sama lo. Kenapa, Ki? Soal Fahri. Dia kasar sama gue, suka marah-marah, nyalahin gue, sering jalan sama cewek lain, nonton sama cewek lain, gue telepon jarang diangkat, chat juga jarang dibales. Giliran sekarang kita jauh-jauhan kayak gini, dia baru nyariin gue. Capek gue bal kayak gini terus. Terus gue bisa bantu apa? Lo bisa nggak besok jemput dia di stasiun? Gimana ya? Tolong dong bal. Gue nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama lo. Ya udah deh. Kalau emang sifat Fahri kayak gitu, dia sering marah-marah sama lo, gue bakal bantu lo sebisa gue. Makasih banget ya, Bel. Iya. Ya udah deh. Lo mau gue antar pulang kan? Udah deh. Ya udah sih ya. Yuk, slow. Oh iya, Ri. Sebelumnya ada yang mau ketemu dulu sama lo. Hah? Siapa? Udah, nurut aja lo sama gue. Udah deh. Kamu pikir aku gak tahu? 3 tahun kayak gini, jalan sama cewek lain, nonton sama cewek lain. Yang jahat siapa, Ri? Aku atau kamu? Kamu, Ri, giliran sekarang jauh. Kamu baru nyariin aku. Kemana aja kamu selama ini? Capek, Ri, aku. Aku tuh udah gak kuat sama kamu. Gue ngomong sesuatu deh sama lo. Kenapa? Gue sayang sama lo. Lo mau gak jadian sama gue? Sebenarnya lo ngingetin gue sama Fahri, Van.